Oke teman-teman, kita memasuki tangga pertama ya. Ini kakinya menapak teplok, mantap. Nah ini seterusnya. Nah itu masih jelek banget ke atas ya. Kita lanjutkan perjalanan. Oke, pantengin terus di channel ya, Ludi Misteri. Kali ini kita meluncur ke penembahan Mbah Kali Bening ya teman-teman. Oke, keseruan apa dan ada apa aja di atas sana, saksikan terus di channel Ludi Official Misteri. Oke teman-teman, yuk. Nah ini kondisi sekarang ya, di jalan menuju makam Mbah Kali Bening. Ini sedang direnovasi, dan itu atas makamnya ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Cukup cengep-cengep juga ya ini ya, jalannya nanjak bro. Ini kita masih di arah tangga. Aduh, banyak makam tua ya teman-teman di sini. Juga ada pohon besar ini seperti pohon beringin. Dan situ ada rumah-rumahan. Itu di atas juga masih ada lagi ya. Kondisinya, cuacanya sangat asri sekali ya, adem dan sumilir semriwing, mantap banget ya. Aduh, adem lur. Kita lanjutkan naik ke atas. Ada satu seperti rumah. Seperti ada suara. Nah, suara apa? Seperti ada orang sedang melakukan ritual. Kita wudu dulu teman-teman ya di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke sana. Itu ada pelang ya, ya tulisannya dengan sumur pesusen atau air barokah, sumur pemandian putri, sumur pemandian putra, dan batu kubah, batu mujahadah, dan toilet juga ada di atas. Ini ada petunjuk jalan. Itu kita masih naik ya ke arah sumur itu sekitar 200 meter ya teman-teman. Kita langsung aja menuju ke lokasinya. Ini jalanan yang kondisi sekarang seperti ini teman-teman semua. Dan ini ada satu gedung rumah juga bagus sekali. Lumayan ya tempatnya. Ini jalannya menanjak lagi ya. Kita jalan terus. Dan ini di sebelah kanan kiri saya juga ada makam tua teman-teman. Ini adalah kondisi sekitar. Dan ini ada batu rampo ngiroenia, rampu ngiro. Ini pason 1918. Ini adalah tahun 1918. Ini tempat ini dan ini patok ini dibuat ya teman-teman. Ini sekitar rumpun bambu juga tempat di sini. Cukup bagus ya. Sangat terawat.
Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Sumur Pesucen, teman-teman. Masih agak lumayan jauh kita menuju ke sana. Di sini kita menemui dua jalan ya, teman-teman. Itu ada yang naik ke atas sana dan ini ada yang lurus ke sana. Tapi kita yang lurus ya, ini ke sumur, arah sumur itu kita lurus. Kita terus lanjutkan. Oke, keseruan apa yang akan kita temui? Jangan lupa support terus di channel Ludi Misteri dengan cara like, comment, juga subscribe ya teman-teman. Juga di share ya jika teman-teman berkenan dan suka ya dengan konten yang kami sajikan. Terima kasih, kita lanjutkan teman-teman. Ini ada saung peristirahatan ya teman-teman. Oke. Dan di depan itu ada seperti warung. Di sana lagi itu ada seperti rumah ya. Nah, itu rumah apa teman-teman? Itu tempat pemandiannya ya. Kalau saya rasa tempatnya, lokasinya sangat bagus sekali. Di bawah tempat pemandiannya. Nah, iya itu. Ada rumah-rumah di bawah juga ya. Nah, itu depan tempat pemandiannya. Coba kita cek ya, teman-teman. Sambil jalan. Oke. Ini depan apa ini, ada tulisan alas kaki harap dilepas ya. Itu ada tulisan alas kaki harap dilepas, dan ini sebelah kiri kita ada pos keamanan juga. Oke, teman-teman. Itu kondisi di atas. Oke, nih auranya cukup dingin di sini. Welcome berarti dia. Nggak ada tanda-tanda energi negatif. Dan masih oke, kita coba turun ke bawah, teman-teman. Oke. Ini adalah tempat atau yang biasa buat untuk ritual pemandian ya teman-teman. Ini ada sumur pesucen air barokah ya, dan ini ada tulisan juga bukan tempat untuk mandi tapi ini untuk pesucen saja teman-teman. Oke, ini berada di dalam bangunan ini. Dalam bangunan ini adalah sumur pesucen teman-teman ya. Bisa dilihat kondisi di sekitar sini sangat asri sekali. Enak ya, sangat dingin. Dan ini ada makam juga di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bawah masih ada jalan juga. Oke. Mantap, ini tempat lokasi apa ya? Ini adalah Batu Nuban, teman-teman. Ini juga ada tulisan juga, ini adalah saung pemandian putri, teman-teman. Assalamualaikum. Dan ini ada batu kubah. Ini yang dinamakan batu kubah ya teman-teman. Oke. Dinamakan batu kubah. Dan ini di sini itu mengeluarkan suara. Guru-guru-guru-guru-guru-guru-guru-guru-guru. Gitu ya teman-teman. Seperti air mengalir dengan derasnya. Kita lanjutkan lagi bawah. Ini adalah tempat pemandian putra teman-teman ya. Bawah sini ini ada pohon benda. Pohon benda juga ini udah besar banget, usianya udah ratusan tahun saya perkirakan karena ada sebesar itu. Oke. Ini ada batu mujahadah ya. Astagfirullahaladzim. Bisa dilihat tadi dia bergerak sendiri ya. Gak ada hewan, gak ada apa. Dia lari. Assalamualaikum. Ini adalah batu mujahadah ya teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Ini ada ini, dan itu ada toilet teman-teman.
Oke. Ini tempatnya sangat asri dan sangat terawat sekali, teman-teman semua ya. Oke, assalamualaikum. Ini ada tempat pemandian putra, teman-teman, seperti apa? Kita coba expose. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tempat pemandian putra. Tempatnya sangat asri sekali, dan apabila ada yang ingin ke sini, saya sarankan jangan ada omongan-omongan yang tidak baik ya. Kebun binatang itu keluar nggak boleh ya, teman-teman. Nah, tempat ini sakral dan dijaga, banyak banget energi positif di sini. Ditakutkan akan terjadi hal-hal yang buruk jika teman-teman semua yang explore ke sini, expose, itu menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Jadi tata krama dan apapun itu, tingkah laku itu harus dijaga, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan naik ke atas lagi, teman-teman ya. Oke, ini adalah baju mujahadah yang tadi saya sebutkan. Dan itu atas pemandian putri. Dan di atas lagi masih ada, itu adalah sumur pesucian ya, teman-teman. Oke. Ini ada batu kubah yang tadi, teman-teman. Ini saung pemandian putri. Tidak saya shoot karena saya cowok, takutnya nggak baik. Oke, kita lanjutkan naik ke atas. Sumur pesucian yang tadi, kita lanjut lagi. Oke, itu depan adalah saung, teman-teman ya. Mantap sekali. Cukup menguras tenaga, teman-teman semua ya. Tempatnya juga sangat asri sekali. Sangat luar biasa indahnya. Masih sangat terawat. Bikin betah, bikin nyaman di sini, adem banget ya. Ziarah dan juga tempat wisata ini sangat enak sekali untuk menenangkan jiwa dan ataupun raga ya, teman-teman. Oke, teman-teman ya, sekian dulu live streaming video kami yang kami bikin di makam Mbah Kali Bening ya, teman-teman. Ini adalah lokasinya seperti ini. Saya bersama Gogon, Egon. Mantap ya, dan itu ada kakak saya tadi dua ya, dia lagi jalan-jalan. Oke, teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa support terus channel kami biar cepat berkembang dan tambah berkembang. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share ya, teman-teman. Terima kasih, saya doakan semoga teman-teman selalu dalam lindungannya dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.